Jika tekanan udara luar 76 cm air raksa, pertanyaannya adalah hitung besar tekanan udara dalam tabung, yaitu seperti gambar yang ini. Jadi di sini kita mengetahui berdasarkan gambar yaitu selisih ketinggian yaitu 4 cm. Kita masuk ke penyelesaian. Untuk menghitung tekanan udara dalam tabung, kita bisa menggunakan persamaan P sama dengan P luar ditambah delta H. Lalu kita masukkan nilai ke dalam persamaan ini sehingga P sama dengan 76 ditambah 4 sehingga P sama dengan 80 cm air raksa. Jadi kesimpulannya adalah tekanan udara dalam tabung adalah 80 cm air raksa.